Sahabat Liputanam.com, gak terasa ya akhir pekan kamu tinggal tersisa beberapa jam lagi. Supaya kamu lebih bersemangat menghadapi hari Senin besok, pastinya Ruby sudah memiliki beragam informasi yang unik dan juga menarik. Sayang banget nih kalau kamu lewatkan. Kesehatan merupakan hal yang penting bagi kehidupan umat manusia. Karena jika tidak dijaga, maka akan menimbulkan beragam masalah. Mulai dari masalah penampilan dan juga dapat mengganggu kegiatan sehari-hari kamu. Kira-kira apa aja ya? Kepo deh. Memiliki wajah yang rupawan atau cantik merupakan nilai lebih bagi para bintang film Hollywood. Namun, kabarnya ada sejumlah aktor maupun aktris terkenal yang memiliki masalah dengan bau mulut. Sadar atau tidak, tetapi mantan suami Courtney, David Arquette, pernah berkata kepada awak media bahwa pasangannya tersebut cantik dari segi penampilan, namun mulutnya bau seperti supir truk Amerika Serikat. Rumor memiliki bau mulut yang tidak sedap sudah lama tersebar di kalangan media hiburan di Amerika Serikat. Hanya saja, sampai saat ini istri dari Jay-Z dan ibu dari Blue tersebut tidak memberikan konfirmasi apa-apa terkait isu yang sudah beredar lama di para jurnalis. Gara-gara bau mulut yang dimiliki, Sandra Bullock yang kala itu menjadi lawan main di film Force of Nature mengaku harus memberikan sekotak permen mint kepada Ben Affleck. Pasangannya hingga kini Brad Pitt sempat menyatakan bahwa ibu dari anak-anak kandung dan anak-anak angkatnya tersebut memang mempunyai bau mulut yang tidak sedap. Lady Diana mempunyai riwayat sedih sebelum kematiannya. Ia dikabarkan mengalami penyakit bulimia yang cukup parah. Lady Diana menolak makanan bahkan pasta gigi dan hal inilah yang membuat ia mempunyai masalah dengan bau mulut. Artis ini populer karena sangat berbakat. Selain cantik dan mempesona, ia selalu terlihat awet muda. Tapi ternyata di balik itu semua ada hal yang tersembunyi. Jennifer dikabarkan punya masalah dengan bau mulut. Manusia mana yang tak ingin panjang usia? Beberapa orang bahkan melakukan apa saja agar tetap bisa hidup. Dan berikut ini adalah 6 aktivitas sederhana yang ternyata bisa memperpanjang usia manusia. Olahraga secara rutin bisa menolong seseorang memperoleh usia yang lebih panjang. Anda bisa mengawalinya dengan bangun lebih pagi dan mulai melakukan olahraga. Misalnya, senam, berjalan, ataupun berlari selama kurang lebih 30 menit setiap harinya. Buah dan sayur sangat kaya akan kandungan serat, vitamin, dan antioksidan di dalamnya. Dalam hal ini, antioksidan sanggup menangkal radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh, yang tentunya bisa memancing beberapa jenis kanker. Gaya hidup aktif ternyata bisa membuat usia lebih panjang, yaitu dengan membuat badan lebih sering bergerak. Misalnya, memulai hari dengan berkebun, atau melakukan bersih-bersih rumah, maupun aktivitas aktif lainnya berdasarkan hobi Anda. Bersosialisasi dengan orang lain dan menjaga hubungan baik dengan keluarga maupun saudara, selain bisa membuat hidup lebih tenang dan senang, ternyata juga bisa memperpanjang usia. Sebaliknya, rasa kesepian justru bisa menaikkan risiko penyakit jantung dan mempercepat kematian seseorang. Ada sebuah istilah yang sering didengar, makanlah ketika lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Beberapa peneliti berpendapat di Santo Luis University pada tahun 2008, jika makan sedikit bisa membuat panjang umur seseorang. Penelitian pada tahun 2010 berpendapat menonton televisi selama 4 jam atau lebih bisa menaikkan risiko kematian dini sebesar 46%.
Hal ini bisa jadi dikarenakan ketika menonton televisi, badan diharuskan untuk duduk lebih lama dan tidak melakukan gerakan selama periode yang ditentukan. Sahabat Liputanam.com, usai sudah Ruby menemani akhir pekan kamu. Jadi tetap pantau ya situs kami di www.liputanam.com supaya kamu gak kepo lagi. Sampai ketemu lagi ya. Dadah!